Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya gameplay Yu-Gi-Oh Forbidden Memories mode 4 ya. Progressive farming itu lawan dia dulu ya 22 kali. Di sini lumayan ya, bisa dapat 5.000. Terus ya, ke ini ya, Grand Pamuto. Oke ya. Terus ya, mereka-mereka ini ya, sama mari juga saya farming ya. Mari saya farming es apa di sini, estek apa ya? Ya estek kalau nggak salah. Nanti saya terus di komen lah, saya agak lupa. Katanya kebanyakan estek sih di sini. 3 kali estek, sorry. Buat nyari apa ya? Aduh lupa, berkastel kok kayaknya sih. Oh enggak, berkastel di sini. Di sini Regeki, di sini di sini Kruskat ya. Aduh, nanti saya tulis di komen lah ya untuk hasil farmingnya. Saya agak lupa soalnya campur gitu ya. As apa sama as attack. Nah, kalau di sini baca depo ya buat nyari equip. Nah, itu aja sih. Kita langsung ke campaign ya. Lawan Noah. Ntar hapus dulu. Lupa coy. Oke ya, ini. Dan yang saya pakai fokusnya ke itu ya. Oh, sudah dapat sih Thunder and Dragon sama Berserk Dragon ya. Jadi Skelgon sama Vampire Dragon, atau Vampire Dragon sama Vampire Dragon bisa ya. Bakal jadi Berserk Dragon. Sisanya ya ini Thunder and Dragon, ada sih yang 3000 ini. Ini udah dapat kartu 5000-an ya. Itu Summon Lord Exodia limit 1. Ini juga limit 1 sliver ya. Terus ini sepen nyari satu lagi, cuman enggak dapat-dapat. Oh ya, saya dapat ini ya dari Marik. Ini yang saya ingat dari Marik. Kalau ini dari itu Grand Pamuto Bejelepo ya. Nah, ini Magepurin di Jono apa ya kalau enggak salah ya. Ya kalau nggak salah sih ini di itu di Rafael, sedangkan ini di sebelumnya Rafael itu siapa, lupa lagi namanya ya. Itu sih. Oke ya, kita lanjut. Bentar ya, langsung aja ini. Ini magepurnya nambah 800 ya. Oke ya. Berserk Dragon. Papakin aja. Di sini udah punya mata dragon ya. Untuk kartu 4000 ke atas nanti ya. Kalau beneran butuh baru kita masukin. Pilih win aja. 2000-an ya. Kita harus pakai ini. Oke, let's go. Hanya ganti karakter ya, backgroundnya sama.
jadi Honda atau siapa ya di mode ini. Ada yang bagus. Lady of Chaos ya, yang bagus. Pilih win aja. Sini mesin-mesin ini. Kita coba beli lightning. Earth ya. Itu ya, Earth sama Aqua hampir sama sih. Apa Guardian Star nya jadi agak bingung saya. Aduh yaudah, Bond Immortal. Lanjut. Dari buang langkah. Saya langsung turunin. Ada 2000-an ya. Apa? Define. Kuri jadi divine. Bandit kit ya. Oh, jadi Kajuki. Bentar. Custom Dragon. Udah, lanjut aja dulu. Berset Dragon. Jadi disini jadi wajar kalau Pico Reptil ya, bukan fish gitu atau aqua. Ada kita pakai Thunder and Dragon dulu baru Berserk Dragon.
umumnya masih beta, jadi ya semoga finalnya lebih baik lah ya. Kita percepat aja di sininya. Atem. Percakapannya masih sama. Oke. Oh, penggantinya Sadi ya. Kita lanjut. Oke. Jangan dulu. Dia pilihnya Jupiter atau apa sih namanya? Besar. Udah 3000-an nih. Tadi 3000-an udah sakya pokar atau apa itu 3000. Tragedi ya, tragedi aja. Oke. Ini dropnya nggak pelit ya, jadi ya nggak buruk-buruk amat. Kok berubah jadi kakaknya? Oh, 2900 Daedalus Umiruka. Mereka mega fortress. Oke, lanjut dulu. Astaga. Lupa pencet. Sorry. Oh, lakuin. Aduh, gimana ini? Ini dulu lah. Aduh. Aku dragon. Sudah. Sekarang udah jadi mode ini udah ada limitasi ya, jadi kayak apa tuh, regeki di limit 2, kartu dewa itu di limit 1 ya. Udahlah gini aja, 1200 kan ini temurungnya nambah 2000 ya, bukan 1000. Ini enggak ada megamorph, gantinya itu si United Western ya, nambahnya 2000. Itu bakura berarti ya. Kayaknya ribetnya bikin mod.
Ini aja masih beta ya. Jangan dulu lah. Pegasusnya gitu ya. Wanjir. Serius ini. Bentar. Salah lihat. Dapet cimera tek dong. Gila. Saking gampangnya. Drop mode ini ya. Dapet cimera tek cuy. Mau coba. Ini kah? Enggak dong. Gila, nanti ya kita masukin. Jangan terlalu barbar coy. Mana 2000. Oh ini dia. Berarti kartu dewanya nanti OP ya. Kalau ada efeknya di final versi nanti. Nantinya kapan nggak tahu ya. Ya sering-sering lah cek Facebooknya itu. Kan saya udah taruh linknya ya. Kalian masih nanya, wah terlaluan, astaga, ada gak simpan dulu? Ya udahlah. Pada enggak ada. Nah, harus sapo sih. Kalau Pegasus segitu ya. Tone terbaiknya belum keluar kah? Oke. Tuntunnya standar ya. B pasti. Itu Mazara itu 2800 ya. Besi depo aja 2000-an coy. Mana apa nanti? Semoga versi finalnya enggak segampang itu ya. Sisnya, wih, jadi bakura. Kita makin udah dapat. Ini ya equip. Saya nyari di seto juga stack ya. Wah, Mazara Devil 2800. Puppet. Oke, tandar mantap. Dia beli pure. Kita beli tandar aja. Lightning, sorry. Ini bakura ya tadi. Oke. Bebas lah. Saber Twin. Dapat Silver Dragon lagi, wah parah.
save dulu lah. Lawan Seto Kaiba 15 stun Kasar Glider Manus Blank Spirit Wanjir. Aduh, ini gila sih mod ini, karena masih beta aja sih. Kalau final nggak mungkin segampang ini. Kalau segampang ini, wah mengecewakan ya. Apa langsung saya quit ya? Coba pilih win. Apakah akan muncul ultimate? Oh. Ini masih gampang kah? Sah, bodo amat. Entahlah. Itu art kayaknya. Jadi pilihin. Destiny Hero Defender. Oke. Kita regeki aja. Oke, Thunder and Dragon. Apa dong? Dua kali magic sih. Oke. Percepat aja di sini ya. Itu masih sama. Ini hanya diganti summon-nya. Kita ke sini dulu. Jadi itu ya Hasan. Kita ke dual ground dulu. Jono. Oke. Oke, udah ada red eyes. Kita ganti ini aja. Oh, red eyes di ini ya. Kalau nggak salah baca sih red eyes langsung sama skill gun apa vampire dragon gitu ya, jadi berserk dragon juga sih. Udah, oh keren red eyes itu. Udah ini aja 1000 pilih fire. Kayaknya nggak bisa sih. Atau serat as black dragon ya. Musa, untung aja masih unggul ya. Coba ya, kayaknya nggak bisa sih, kan harus red ash black dragon ya, bukan red ash lain. Oh, defense-nya tinggi ya. Oke, ntar saya cek dulu. Double cloth armor. Dapat dong nanti ya, per 3 berarti ya. Vintage Dragon. Oke, per 3 kita pakai 3000-an ke atas ya, sampai 4000 lah ya. Bentar, tadi oh ini
ya dong. Kita kembalikan kalau apa Magician of Black Chaos defense-nya 2600 ya. Philip Lightning. Lah. Dudung ding ding. Hanya kalian sehari bisa namatin sih mod ini. Cross Emperor Dragon CED ya, Godside. Kita ke Paropeles. Harusnya ada dong. Oh, Arcana. Buset. Dapat sliver lagi, udah 3 dong. Limit 1 lagi. Saya pengennya yang itu ya, arah. Sudahlah. Sama unit western ini saya mau cari siapa yang ngedrop lagi ya, selain si siapa tuh? Marik atau Heisin ya. Saya dapatnya es apel ya, gila, magic sama ikut semua. Oke, okay. Aduh, adalah menang. Udah dulu kali ya, sampai sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan makasih juga buat kalian yang bilang saya pengen lanjutin ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.